Anies menang, maju. Serius, iya. Itu udah mati. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo sahabat sekalian, dimanapun Anda berada. Untuk berita terbaru kali ini ada kabar yang cukup mengembirakan, yakni Anies Baswedan kembali terbuka peluangnya untuk bisa maju di Pilkada DKI Jakarta setelah adanya putusan MK terkait syarat terbaru ambang batas perolehan suara parpol. Ya, jadi dengan putusan tersebut membuat PDIP mampu mengusung Anies di Pilkada ini tanpa harus mencari koalisi lain. Ya, kenapa? Karena untuk PDIP sendiri, suara sah di parpolnya sudah mencukupi batas minimal yang disyaratkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, berikut ini adalah beberapa ungkapan partai buruh yang sangat senang dengan adanya putusan MK ini. Langsung saya telepon Pak Anies. Pak Anies menang, maju. Serius, iya. Itu mati. Berarti langsung. Berarti langsung dong ini ada langsung langsung akan ya, belum ketemu. Kita hanya menjelang Panis menang, partai buruh gugatannya maju. Serius pengikut, iya. Baik, semoga dengan adanya putusan dari MK ini bisa menghasilkan hasil dari Pilkada DKI Jakarta ini yang benar-benar demokratis dan juga bisa menghasilkan pemimpin yang terbaik untuk warga Jakarta khususnya dan umumnya untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.